Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sobi dimanapun Anda berada, semoga diberi kesehatan oleh Allah dan diberikan rezeki yang cukup dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Mas Bro, kali ini kita tidak henti Mas Bro karena kita ingin upgrade perdam kita. Ini perdam andalan ini, jarang ngacak, kebanyakan meleset. Kita ubah dalamannya ini Mas Bro. Kita menggunakan barang yang sangat berbahaya ini Mas Bro. Hasilnya ini sangat berbahaya Mas Bro. Kita menggunakan ini Mas Bro. Oh no. Apa namanya? Kita menggunakan pembalut Mas Bro. Kita menggunakan tag ini biar suaranya itu tambah sunyi, tambah senyap Mas Bro. Seperti gimana pokok Mas Bro? Pokok kita ini merubah dalamannya pertama ini menggunakan ini Mas Bro. Apa ini Mas Bro? Protek ini, pembalut. Kita coba, kita kolongnya ini menggunakan bambu Mas Bro, bambu yang sudah dilubangi karena kita tidak punya kolong atau pipa yang ukurannya pas Mas Bro. Kita menggunakan ini Mas Bro, bambu. Oke, kita coba rubah dalamannya peredam ini dengan menggunakan pembalut. Apakah semakin senyap? Apakah semakin gimana? Tetap ikuti Trihan Terpukluk, mantap. Baik Mas Bro, langsung kita coba upgrade peredam kita menggunakan bambu kolongnya, dan dalamannya isinya ini pakai ini, pakai protek pembalut. Oke Mas Bro, kita coba langsung upgrade Mas Bro. Ini bambu Mas Bro yang sudah dilubangi, kita ukur yang sekiranya pas Mas Bro. Langsung kita geledah isinya ini Mas Bro. Mantap. Lampir. Kita buka isinya. Isinya dalamannya ini mengandung apa? Isi apa? Atau apa? Ayo kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini enggak pakai sarung tangan ini, bahaya ini. Ini isinya Mas Bro. Ini Mas Bro isinya Mas Bro. Dalamnya isi kayak ini. Ini mengandung spon daya hisap yang sangat mantap pokok Mas Bro. Jadi ke angin itu sangat sunyi Mas Bro, sangat senyap Mas Bro. Oke, mantap. Kita langsung ukur paskan nanti. Mantap. Harus dibuang ini Mas Bro. Kalau mau dipakai dua, kita bongkar satu lagi nya. Kita pakai dua Mas Bro. Ini harus dibuang ininya. Ini kayaknya agak ngisap ke anu ini Mas Bro. Pada perkatnya ini Mas Bro. Ini coba kita buang, kita ukur dulu ininya Mas Bro. Ukur dulu baru kita potong. Sekiranya pas, potong Mas Bro.
Gak mampu ini guntingnya mas bro. Guntingnya gak mampu mas bro. Dalamnya mas bro, kayak kapas ini taruh di sini mas bro. Lah buat lalu kita pasangkan sekiranya enak itu mas bro ke bambunya, karena kita pakai bambu tidak pakai kolong atau pipa. Langsung digulung mas bro, langsung coba kita masukkan mas bro. Langsung kita nanti tes bunyi. Ini kok berbulu-bulu mas bro. Oke, langsung kita coba. Ya mantap mas bro. Ini sangat. Ya mas bro, ini harus hati-hati biar ukurannya itu sama mas bro, biar tidak miring. Oke, kita paksakan masuk. Oke mantap. Oke mantap. Sip, udah lurus mas bro. Kita coba dorong lagi mas bro. Oh udah kayaknya ini mas bro. Jadi kita coba bersihkan ininya mas bro. Cek belakangnya ini, kita buka, takutnya gak ada isinya itu mas bro. Nah benar kan, ini gak ada isinya mas bro. Jadi kita gunakan sisanya ini mas bro untuk mengisi yang kosong di belakang ini mas bro. Mantap. Penting-penting supaya enak memasukkan ke dalam kolom ini mas bro. Ini kan kita pakai pisau mas bro. Hati-hati mas bro, karena ini bambu mas bro, bukan selang atau pipa. Sekiranya rapat. Kita potong lagi. Kayaknya udah patah mas bro. Tapi kita coba paksakan karena masih bulat mas bro. Oh hati-hati mas bro, supaya tidak patah bambunya. Kita isi sesuai biar ini dengan langsung. Banyak orang yang lihat. Apakah pikiran mereka? Kita letakkan dulu ini karena agak tengah so. Kita harus hati-hati. Udah mulai belah so, patah. Tidak apa-apa. Oke kita buat ini. Jangan dibuang so, kalau ada sisanya itu kita gunakan lagi. Tidak tahu itu apa gitu. Kita isikan di dalam. Kita dorong pakai pisau. Ini sulit-sulit bukan? Mudah-mudah sulit. Gampang-gampang susahnya so. Kita dorong, mungkin mulai berterbangan bisa nyamper. Oke, kita lihat pasnya tuh, udah pas dengan ini. Kalau tidak sempurna, yang penting udah enggak terlalu parah. Oke kita pasang tutupnya mas bro.
Baik, Mas Bro. Ini udah, Mas Bro. Wah, udah sempurna ini. Langsung kita tes kesenapan kita, Mas Bro. Mantap. Baik, Mas Bro. Kita coba tes langsung kesenapan kita. Perdam ala Trio Hunter ini, Mas Bro. Kita menggunakan pembalut. Apakah ini sangat sunyi? Apakah gimana? Oke, kita coba, Mas Bro. Kita coba dulu gak pakai peredam, Mas Bro. Kita coba tidak memakai peredam. Oh iya, Mas Bro, senapan kita udah kita kasih baju. Kita tidak buat konten karena gimana itu ya, Mas Bro. Pokok senapan kita udah berubah kayak ini, Mas Bro. Oke, kita coba suaranya kalau tidak pakai peredam, Mas Bro. Kita track satu cuma, Mas Bro. Kayak itu, Mas Bro, bunyi, Mas Bro. Oke, kita coba pakai peredam, Mas Bro. Seperti apakah bunyinya? Bismillah. Apakah senyap? Saya masih belum tahu ini, Mas Bro. Langsung kita coba. Oke, kita trek dulu. Wah, mantap, Mas Bro. Sunyi, sesunyi-sunyinya ya. Meskipun tidak sesunyi pokok, yang penting mantap ini. Udah bisa mengelabui buruan, Mas Bro. Kita coba sekali lagi, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Udah tidak pokok, mantap. Baik, Mas Bro, saya kira video kali ini cukup. Kita garap senapan kita ini, upgrade peredam menggunakan pembalut ya, Mas Bro. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.